Oke. Okay. Tadi dapat apa ini? Ini apa? Rengginan, kayak rengginan gitu, terus kacang panjang, cabai. Jadi dibagi-bagiin pas kenyataan tadi. Ini baru pertama kali atau gimana pengalamannya? Enggak sih, setiap tahun kebetulan tuh hampir sering kesini kalau ada acara gunungan gitu. Untuk ngambil beritanya atau ambil momennya. Terus habis itu juga kenang-kenangan sih kalau untuk aku. Susah gak tadi dapat kan? Dibagikan atau ikut rebutan? Dibagikan. Tahun-tahun sebelumnya ikut rebutan ya? Kalau dulu, tahun dulu-dulu iya rebutan. Lebih susah yang mana? Dibagian atau ini? Lebih susah yang rebutan sih. Kalau ini lebih enak dibagiin, terus juga tertata juga orang-orangnya. Jadi nggak yang terlalu kumpuyuk bahasanya gitu. Di sini dapat apa aja, Pak? Ini dapat kacang panjang, terus rengginan gede banget tadi dikasih, terus sama cabai ini. Rencananya buat apa? Untuk, kalau ini biasanya aku tanam di rumah. Ini bisa untuk masak juga, ini nanti digoreng. Selamat raya, Ibu. Lagi dibagi bapak-bapak di rumah. Bu, menurut Ibu gimana Bu, antara dibagi sama dirayah bagaimana? Nah, biasanya kan dirayah kan direbutan, iya, iya. Sekarang dibagi gimana? Kalau sebagai perempuan kan akan dibagi ya, karena kan nggak menimbulkan cedera, kadang didorong-dorong gitu kan. Sama lebih merata. Sudah sering ikut acara rebut di keramanya? Iya, soalnya rumahnya di belakang CCTV. Mbak, alasannya ikut rebutan kenapa Mbak? Pengen ikut serunya aja sih. Ini baru pertama kali atau gimana? Iya. Terus dapat apa aja itu? Ada kacang, ada cabai, terus ada bumbu juga. Susah nggak tadi pas ngambilnya atau gimana? Lumayan susah. Nanti mau digunakan untuk apa? Nanti mau digunakan untuk apa? Buat saya simpen kenangan gitu. Buat kenangan ya? Belok balik.
Thank you.